Hujan deras yang mengguyur kawasan Cililin pada Selasa malam mengakibatkan tanah longsor di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut, 3 rumah warga terbawa longsor, sementara 12 rumah terancam longsor susulan. Seperti inilah kondisi rumah rusak parah akibat pergerakan tanah dan longsor yang terjadi di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tanah yang tidak stabil ditambah hujan deras yang mengguyur kawasan Cililin pada Selasa malam mengakibatkan tanah longsor. 3 rumah terbawa longsor, sedangkan 12 rumah mengalami rusak berat dan terancam longsor susulan jika hujan turun. Untuk menghindari jatuhnya korban, Polsek Cililin menghimbau warga untuk mengungsi jika hujan turun, karena longsor dapat terjadi karena tanah di sekitar sudah terlihat retak dan mengancam 12 rumah yang berada di bibir longsoran. Laporan dari masyarakat kemarin hari Senin bahwa di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Ranca Panggung ini, Cililin, ada kejadian tanah longsor. Nah, setelah itu kami beserta anggota ke tempat kejadian dan ternyata di sini sudah ada 12 rumah yang dalam keadaan bahaya satu. Artinya radius daripada titik longsor itu kurang lebih 5 sampai 10 meter. Himbauan dan mungkin langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama memindahkan masyarakat itu untuk mengungsi ke sanak saudara yang terdekat atau ke keluarga yang terdekat. Meski tidak ada korban jiwa, warga beserta aparat kepolisian serta desa bersiaga jika hujan turun. Sedangkan pada malam hari, warga dihimbau untuk mengungsi ke rumah sanak saudara karena ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.